Selamat datang di Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Jalan Patimura nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sebagai komitmen terhadap keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, kami akan menjelaskan prosedur keselamatan yang berlaku di Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman, pastikan Anda mengetahui prosedur tanggap darurat ketika terjadi bencana. Pada setiap kondisi darurat, yang harus Anda lakukan adalah tetap tenang dan selalu waspada. Keluar dari gedung mengikuti arah rambu jalur evakuasi. Ikuti arahan koordinator lantai menuju titik kumpul melalui tangga darurat. Melepas sepatu hak tinggi dan jangan membawa benda berat. Dilarang kembali ke gedung sebelum ketua tim tanggap darurat menyatakan situasi telah aman. Jika Anda mendengar alarm kebakaran berbunyi, dengarkan pengumuman dengan seksama. Jika terdengar informasi untuk melakukan evakuasi, maka segera amankan dokumen dan barang berharga lainnya. Matikan semua peralatan listrik yang dapat terjangkau. Tinggalkan ruangan melalui jalur evakuasi. Ikuti arahan koordinator lantai untuk segera keluar gedung melalui tangga darurat. Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri dari 8 lantai. Kenalilah pintu darurat jika terjadi bahaya. Hari ini tidak ada simulasi tanggap darurat. Apabila alarm tanda bahaya berbunyi dengan pengumuman evakuasi, maka hal tersebut adalah kondisi bahaya sesungguhnya. Demikian prosedur keselamatan Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kami berharap Anda dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Selamat melanjutkan kegiatan.